pengen ini ya, pengen berlatih di literasi kopi. Mudah-mudahan ada dampaknya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa jadi influence juga agar kawan-kawan lebih berani membawakan karya-karya sendiri gitu. Lagu pertama judulnya Slow, saya tulis dan akhirnya saya kerjakan bersama band Filsapatian. Cerita tentang apa ya, slow, cerita tentang bagaimana lihat teman kalau lagi terlalu suntuk, terlalu mikirin hidup gitu, terlalu sedih. Jadi saya bikin lagu ini buat biar udahlah, santai aja lah, memang kayak gitunya hidup gitu, jangan terlalu tegang, slow. Take it slow now. Take it slow. Don't be madman. Don't be mad. 'Cause Marley said everything's gonna be alright. And everything you did, don't let them hurt your heart. There's so many love and love, so don't give up, keep trying to find, invite the spirit of youth feeling through your soul, and then you're gonna find it help and fix it all. Don't let the fire burning in your heart, my friend, 'cause love is never end, just holding on my hand. And if you need somebody to slow down the rhythm, you better count on me, we make it wild and free. There's so many love and love, so don't give up, keep trying to find, invite the spirit of you feeling through your soul, and then you're gonna find it help and fix it all. Don't let the fire burning in your heart, my friend, 'cause love is never end, just holding on my hand. And if you need somebody to slow down the rhythm, you better count on me, we make it wild and free. Don't let the fire burning in your heart, my friend, 'cause love is never end, just holding on my hand. And if you need somebody to slow down the rhythm, you better count on me, we make it wild and free. Take it slow. Take it slow now. Don't be mad. Don't be mad, man. Ya, itu tadi judulnya Slow. Jadi slow lah, mau apapun masalahnya, memang harus dihadapi. Orang yang lari dari masalah, butut-bututnya nyari apa? Cutter. Nyari cutter, potong nadi, potong leher, goblok. Dikasih kesempatan hidup kok.
Nah, berikutnya ini ada pengalaman saya tulis lagu judulnya AIDS. Kepanjangannya aku ingin disembuhkan. Dulu saya pernah 2000 berapa tuh Ben yang kayak orang gila 2016-2017 satu tahun saya mengalami psikosomatik gitu. Psikosomatik itu anxiety disorder yang sudah tarafnya tinggi. Kalau nonton film Joker kayak gitulah kira-kira. Cuman dia keren, aku enggak. Jadi kayak kita tuh apa tiba-tiba terkungkung jadi kayak dunia sendiri, jadi apa sakit terus kayak mau mati kayak apa. Ternyata penyakitnya adalah penyakit di pikiran, bukan di fisik. Saya pernah mikir jantung mau copot, asam lambung tinggi, ternyata bukan itu yang ngontrol semua pikiran. Jadi pesannya bahwa kalau ngalamin sesuatu itu ditumpahkan aja, dilemparkan. Jadi ceritanya waktu itu berobat, dokternya bilang, ah udah berapa lama kok nih, habis uangmu nanti. Nah, akhirnya, kau suka apa sih terus? Suka musik bu, ya main musik lah goblok, katanya gitu. Ternyata main musik, makanya serius lagi sama filsafat, jadi sembuh. Nah, jadi pesannya, apa yang kalian sukai, kerjakanlah. Gitu. Itu obat. Nah, jadi buat saya musik ini obat. Nah, saya buat kayak gini untuk obatin diri saya sendiri. Daripada beli pil, gak ada uang. Ini judulnya AIDS, aku ingin disembuhkan. Jadi berjuta orang memaki, menuduh penyebab luka, seolah dia wakil surga. Andai bisa memaksa, ku paksa kau di sini. Rasa yang ku rasakan, menikmati sakit ini, aku ingin disembuhkan. Tolong sampaikan pada Tuhan dan para malaikat hitam, terima pencobaan ego diriku sendiri. Aku ingin disembuhkan dari segala bayang, bayangan yang menakutkan, menakuti hati ini, rindu pelukanmu kawan. Tolong sampaikan pada Tuhan dan pada malaikat hitam, terima pencobaan ego diriku sendiri. Hapuskanlah dosa-dosa, ku terima pencobaan, sampaikan ke pada Tuhan. La 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 la, la 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 la, oh, oh, oh. Aku ingin disembuhkan.
itu judulnya Aku Ingin Disembuhkan. Semoga kawan-kawan yang pernah ngalamin apa anxiety disorder cepat-cepat keluar dari situ. Kadang-kadang kita pikir asam lambung, rupanya kepala kita nggak beres. Itu masih mikirin kita pernah bikin salah di masa lalu, tapi terus ya kan main kan? Konten. Nah, judulnya ada lagu Aku Telah Dewasa, ini aku bikin setelah bapakku meninggal. Jadi ya dengar aja lah. Gerimis hujan membasahi hari, membasahi hati. Teringat pada memori dahulu bersama bapak ibu. Tenang, tenanglah hati, kita telah dewasa, hadapi semua.